Dan pastinya kewibawaan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sebagai Sultan Perak ke-35 sememangnya diakui. Malah keterampilan baginda sebagai individu yang amat mementingkan pendidikan dan ilmu juga jelas menunjukkan kredibiliti untuk mentadbir dan mengemudi masa depan negeri Perak. Kerja-kerja tentang penubuhan Universiti Islam ya, sebagai lanjutan kepada Kolej Islam Melayu dulu, sekarang menjadi Universiti Islam Malaysia. Tuanku Raja Nazrin misalnya dilantik oleh Majlis Raja-Raja Melayu untuk menjadi penasihat kepada perjalanan universiti ini. Jadi bermakna dengan kemasukan baginda tuanku ke dalam sebagai sultan menjadi anggota kepada Majlis Raja-Raja, nampaknya Majlis Raja-Raja memberi amanah kepada tuanku sebagai macam mengetuai ataupun penasihat di dalam apa-apa isu yang berkaitan dengan pendidikan. Bahawa baginda ingin supaya perlibatan anak-anak muda tidak setakat hanya untuk barangkali berbaris di tepi jalan raya untuk membawa bendera, bunga mangga dan sebagainya, tapi hendaklah ada kegiatan khusus untuk mereka dianjurkan semasa tempoh pertabalan. Maka itu baru-baru ini kebetulan juga saya terlibat di dalam penganjuran pertandingan es menulis esei dan juga pidato. Jadi ini cara tuanku nampaknya berkehendak supaya anak-anak muda dilibatkan di dalam kegiatan intelektual.